Dapat aja. Dapat jang. Dapat aku jang. Mantap jang. Alamak jang, jang. Dapat lagi jang. Lemah lah pakai Indonesia jang. Dapat lagi kan? Dan sebelum melancarkan aksi pencopetan di sini, Bang Eno JPS melakukan aksi yaitu menerobos jalan untuk mendapatkan lokasi layangan Sultan Jang, yaitu layangan monster. Dan tidak butuh waktu lama ketika Bang Eno sudah sampai di lokasi pencopetan, alangkah terkejutnya Bang Eno langsung disapa oleh layangan janda yang minta dicopet. Siapa Jang? Dapat aku Jang. Mantap Jang. Dapat aku Jang. Akhirnya dapat mulus jang. Wih, mulus kelengnya. Adik. Mulus jang. Aku bilang mulus. Tak sia-sia aku lari-lari ke ujung-ujung. Penyawanya hilang tak tahu kemana. Tidak jang. Layangan Sultan. Ini mah layangan Sultan Jos. Masih banyak jang. Anginnya geser ya. Geser ini anginnya ini. Layangan Sultan jang ternyata jang. Mantap. Hoki jang dapat ini jang. Ini layangan taruhan ini. Kalau bayar ini. Makanya bagus. Tunggu lagi lo. Ah, itu timpak lagi tuh di depan tuh. Timpak lagi tuh. Dan setelah melancarkan aksi pencopetan pertama di sini, Bang Eno dibuat terkejut bukan main karena di sini sudah ada layangan Sultan yang minta dicopet untuk yang pertama kalinya jang. Dan kenapa saya bingung dengan lokasi ini? Karena layangan putusnya tidak pernah habis-habis, jang. Seperti di dalam mimpi ya. Dapat jang. Dan sekian lama melancarkan aksi pergelutan di hutan di sini, Bang Eno sudah mendapatkan hasil yang begitu mengejutkan jang, yaitu layangan Sultan yang tidak janda dan tidak perawan tentunya. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Mati. Wah, mantap jang. Kelayangnya mulus. Ah. Layangan mulus jang. Layangan Sultan lagi jang. Gokil ini. Ah. Ini baru gokil. Ada putus lagi enggak? Oh, jauh. Udah dapat itu. Aku sudah oleng. Di mana ni? Aduh, pusing kepala. Dan tentunya tidak seperti yang berpakaian rapi dan haus dengan keserakahan di sini, Bang Eno memutuskan untuk keluar sebentar karena tenaga Bang Eno JPS terkuras habis. Dan di sini Bang Eno JPS memutuskan untuk beristirahat sejenak agar stamina kita terkumpul kembali, jang. Aduh. Banyak duri lalang. Kena kaki merenyai. Sakit, jang. Udah. Murah tenaga. Luar biasa. Mana timpaknya ini? Jauh. Jauh timpaknya. Mayan jang dapat dua jang. Ajojing ala-ala ajojing. Hah. Sungguh ajojing ini. Hah. Dapat dua. Ada juga penyauknya. Lewat sini kan pohon ini payah ini mau diambil. Kecuali pakai bandol bisa kali. Kita amankan dulu layangan kita. Lumayan jang dapat cantik-cantik lainnya. Aduh. Sayangnya yang tadi tidak dapat pula. Keren. Sendirian. Mantap.
Dan setelah mengisi bensin di sini, Bang Eno dibuat terkejut bukan main karena satu layangan janda yang membuat adrenalin Bang Eno semakin menggebu-gebu. Jang, takut enggak ada orang ngambil. Itu di sawit itu biasanya. Oh iya, enggak ada ambil itu. Oh, di sana itu. Coba kita ambil ya. Aduh. Kita ambil. Coba. Takutnya enggak ada orang. Sikat ya. Karena ada rasa penasaran di sini, Bang Eno JPS memutuskan untuk menelusuri hutan ini agar malamnya Bang Eno JPS bisa tidur nyenyak dengan hasil yang sempurna, Jang. Dan seperti biasa di sini, dengan kehokian yang melewati batas, Bang Eno JPS sudah menemukan layangan janda yang membuat Bang Eno JPS percaya dengan lokasi ini adalah surganya layangan, Jang. Aduh, surprise, mendepake. Dapat lagi, jang. Sudah aku bilang enggak ada orang ambil. Tuh. Lumayan. Melepir koyak habis berburu tadi, putus lagi dia. Jatuh di sini, enggak ada orang ambil. Surprise mendepaker. Cari talinya dulu. Ya, nanti dapat talinya. Panjangnya. Kemana talinya itu? Oh. Jauh, sudah lewat dah. Sudahlah, lewat itu. Sudah lewat tuh. Asli, tidak ada orang ambil kelengnya di sini. Tidak ada yang ngejar, Jang. Ada yang ngejar, 2 biji, 3 biji orang aja. Jadi aku enak. Dan sudah dipastikan lokasi ini adalah surga layangan yang sudah lama hilang, Jang, yang dicari-cari oleh para pencopet layangan. Bisa kita saksikan bersama di atas sana sudah banyak layangan yang berjatuhan, Jang. Jangan diambil. Dan seperti biasa di sini, Bang Eno JPS malah dibikin tercengang lagi, Jang, karena di depan sana sudah ada layangan yang menggoda iman Bang Eno JPS untuk melancarkan aksi pencopetan, Jang. Di sana itu. Kampret. Dan tidak menunggu 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 4, di sini Bang Eno langsung membantai semua duri lalang untuk mendapatkan layangan yang mungkin bisa jadi itu adalah layangan janda yang masih segelan dan tentunya masih berumur di atas 25 tiba-tiba tahun. Tiba-tiba gitu langsung ada putus gitu kalau di sini. Bikin kejut. Jadi enggak ngasih apa-apa, Jang. Langsung gitu. Ya tadi itu kan tiba-tiba wah. Langsung aja dia mengkampret memang. Keluar dulu. Sebelah sana itu ada satu. Aku enggak tahu ada orang ngambil atau tidak. Coba tengok ya. Mana tahu masih ada kelainnya. Aduh, habis sudah. Lagi. Coba kita ambil yang sana itu tengok. Akhirnya Bang Eno JPS sudah sampai di titik di mana layangan sultan yang jatuh yang membuat Bang Eno merasa ingin terkencing-kencing, Jang. Dan di sini Bang Eno ingin melancarkan aksi pencopetan dan memasuki hutan yang mungkin di depan sana dan mungkin ada layangannya, Jang. Sudah positif ya. Aduh, sudah positif itu. Duh. Yang mana tadi? Hutannya lebat, Cok. Mana tahu ini yang mana-mana. Hilang sudah lah. Sekian lama berputar-putar seperti orang nyasar di sini, Bang Eno JPS akhirnya menemukan posisi titik layangan jatuh yang kemungkinan berjarak sekitar 300 ataupun 200 meter. Sudah bisa ditebak di sini ke endingnya, kemungkinan Bang Eno sudah mungkin dapat, Jang, ya. Sudah ditebak. Aduh. Oh, sana itu ada tuh.
Dan tidak menunggu 100 sampai 1 di sini, Bang Eno langsung mengambil ancang-ancang tenaga dalam Bang Eno GPS untuk mempersiapkan mengambil layangan yang kemungkinan di depan sana sudah menunggu Bang Eno GPS, Jang. Aduh. Ada kayaknya lah. Akhirnya sekian lama bergelut dengan semak-semak sampai membuat ketiak Bang Eno basah. Di sini Bang Eno sudah sampai di titik layangan yang jatuh kemungkinan berjarak 10 meter, Jang. Dan inilah layangannya. Ada kan? Dapat lagi kan? Keren, Jang. Kita bawa keluar nanti. Seperti keluar. Ingin disiksa di sini, Bang Eno sudah panen malah ditambah lagi dengan satu layangan yang entah dari mana jatuhnya, Jang. Dan tidak menunggu lama di sini, Bang Eno langsung melancarkan aksi pencopetan yang membuat keringat dingin Bang Eno GPS naik ke atas bokong, Jang. Cari talinya. Nah, ada lewat talinya. Talinya lewat. Tidak ada lewat talinya kimaknya. Waduh, lewat yang talinya tidak ada lewat sini. Di atas pohon kali. Aduh. Tunggu, talinya tidak ada. Itu bukan talinya, bukan. Seperti ingin menyiksa batin Bang Eno, di sini lokasinya sangat mengerikan, Jang, karena di depan Bang Eno sudah diisi dengan layangan yang mungkin jatuhnya lumayan jauh. Di sini Bang Eno GPS memutuskan untuk menjelajahi sedikit demi sedikit hutan, Jang. Dan di sini Bang Eno GPS merasakan kengerian yang luar biasa, Jang. Segitiga perak ini. Waduh. Ada satu lagi tuh. Aku tengok dulu. Kalau dekat bisa aku ambil. Kalau jauh enggak kuambil ya. Dan seperti biasa di sini Bang Eno GPS sedikit menjelajahi hutan yang kemungkinan di sana sudah ada layangan yang akan jatuh, Jang. Tapi di sini Bang Eno GPS berpikir dua kali untuk menjelajahi lebih jauh karena lokasi di sini Bang Eno GPS tidak terlalu tahu, Jang. Jauh. Mana mau ngambilnya? Sayangnya aku udah ini, Jang, udah lemah sekali, Jang, mau ambil itu jauh itu. Udah, jangan serakah lah. Dan layangannya pun terlalu jauh di sini, Bang Eno GPS memutuskan untuk tidak mengejarnya karena jika Bang Eno sudah mengejar nanti susah kembali lagi, Jang, ke jalan yang benar. Lumayan ini, udah dapat 4 juga. Syukuri. Udah azan. Kita keluar dulu, udah azan soalnya. Semoga enggak terlalu malam aku keluar, Jang. Dan sudah diajarkan oleh nenek moyang kita untuk tidak serakah di sini, Bang Eno GPS ingin menyudahi aksi perburuan yang sangat membagongkan ini, Jang. Dan Bang Eno GPS akan memutuskan aksi perburuannya untuk besok lagi, Jang, ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti aksi perburuan dan hasilnya akan direview ketika Bang Eno sampai di rumah, ketika istri Bang Eno tidak marah, Jang, karena kemalaman, ya. Jadi Bang Eno itu kalau ngejar layangan, Jang, ngerinya itu dimarahi istri, Jang, ya. Kalau tidak sendal putus pulang malam, ya, penyakitnya seperti itulah. Mari kita saksikan bersama lah aksi kita pulang ke rumah. Hendak hujan, bisa dicari lagi. Aduh, kalau hujan susah, Jang.
Oke, kita jumpa-jumpa di luar dulu. Sudah sampai di motor ini, Jang. Tinggal menuju keluar nih. Sendalku putus satu, Jang. Gimana? Tuh layangan kita tuh. Aku masih penasaran. Sumpah mati, besok kita masuk ke dalam itu ya. Cari layangan yang jatuh tadi. Mungkin ada sekitar 10 layangan jatuh sebelah sana. Nanti kita coba cari besok. Pokoknya besok semoga cuacanya cerah. Ini kayaknya sih tidak hujan sih malam ini. Boleh, let's go besok ya. Kita datang itu. Ih, apa itu? Pohon-pohon itu. Tidak ada. Yuk kita pulang aja lah. Udah malam, udah maghrib. Bang Eno sudah pulang ini, Jang. Alhamdulillah sampai juga di rumah ya. Aduh, puas sekali hari ini. Luar biasa, Jang. Tapi belum puasnya itu yang jatuh-jatuh di hutan itu. Tidak ada orang ambil. Besok ya, kita tungguin besok kita ambil, teman-teman. Jam 3 ya. Mungkin ada 10 layangan di hutan sana itu. Aku sendirian, kalian tahu sendiri kan layangannya itu jatuh-jatuh aja tinggal diambil. Enggak ada orang ngejar di sini. Oke, Jang, kita review layangan hasil berburu hari ini. Lumayan dapat 4 ya. Mulus sekali. Ini layangan sultan semua ini. Bang, layangan sultan, Jang, layangan ih. Ini yang pertama luar biasa. Adidas. Ini aku suka ini Adidas. Keren ya, mulus ya. Ini layangan taruhan ini, Jang. Ini main bayar ini. Layangan bayaran namanya. Ih, cepka mulusnya. Alamak. Aduh, enaknya kalau ditengok layangan bagus. Layangan sultan ini, Jang, Jang. Ini Jang cepka layangan sultan juga, Jang. Ini juga ada koyak sedikit tadi. Ini aku yang masuk ke hutan ini, Jang. Dan ini yang jatuh ada siapa-siapa, aku sendirian tinggal ambil. Ini gampang sekali, easy. Wah, hasil hari ini lumayan mantap, dapat 4, alhamdulillah. Nah, jadi next video, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti Bang Eno GPS menonton aksi perburuan sore hari ini. Dan terima, nantikan terus konten terbaru dari Bang Eno GPS, dan jangan lupa pasportnya. Mantap, saya Eno GPS undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap.